Israel terus menggempur Gaza saat truk bantuan darurat pertama tiba di Gaza pada Sabtu lalu. Kantor berita Hamas Al-Sahab melaporkan setidaknya 13 orang warga Palestina tewas akibat serangan udara di Deir al-Balah, Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan akibat serangan tersebut jumlah korban di Gaza meningkat menjadi 4.385 orang tewas dan 13.000 lebih orang terluka sejak konflik antara Hamas dan Israel meningkat. Pasca penyerangan tersebut, truk pembawa bantuan darurat telah memasuki daerah yang membutuhkan bantuan pada Sabtu. Sempat terjadi perselisihan diplomatik mengenai pengiriman bantuan ini, namun PBB menegaskan konvoi tersebut mencakup pasokan penyelamatan jiwa yang akan diterima dan didistribusikan di Palestina. Pengiriman bantuan yang dibolehkan berupa obat-obatan dan makanan dalam jumlah terbatas, namun bantuan bahan bakar tidak diperbolehkan. Selain itu, beberapa warga Gaza mengatakan 20 truk bantuan yang diberikan tersebut jauh dari jumlah yang dibutuhkan. Mengingat akibat dari serangan Israel menyebabkan 2,3 juta penduduk kehabisan makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar. Para pejabat Palestina merasa kecewa karena pasokan bahan bakar tidak diikutsertakan. Setidaknya dibutuhkan 100 truk bantuan setiap hari dan berkelanjutan dalam skala besar.